makanan ya. Iya, makanan. Ini satu persatu ya. Ini bolong ini, Pak. Kalau itu pakai jarum, cuma mereka enggak masukin gini. Ternyata di gini aja bisa masuk. Generasi muda pun mau loh. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa hadir di Dukuh Butuh Desa Sidowarno. Ini semua semangat menyambut Pak Ahy toh. Hari ini Pak Ketum, kita ada yang mewakili warga yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ketum. Ini Pak Jito, hari ini mewakili semua warga. Mungkin kita langsung saja, monggo Pak Jito. Demokrat koalisi dengan rakyat. Kalau kita, Pak, sudah berapa tahun dicanangkan itu meteor itu milik masyarakat, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau kita itu turnamen, Pak, kita sawirun, Pak. Kita saweran, door to door minta sumbangan. Bahkan kita kalau lihat voli, Pak, naik truk, Pak, bareng-bareng ke Sukoharjo itu. Naik truk, ibu-ibu semua, Pak. Karena kita memang ikonnya, ikon desa wisata, mohon untuk nanti wayang dan gamelan, kalau ada, Pak, Pak Uni kan banyak gamelan, monggo dari siji nggak apa-apa. Itu sini yang ketiga, masalah pembangunan untuk desa Dukuh Butuh, desa Sidowarno. Tolong bapak-bapak dewan dari Klaten, provinsi, dari pusat, untuk kita orang-orang yang terkucil dan terpencil ini diperhatikan. Itu saja, bila ada salah kata mohon maaf. Dan insya Allah niki mboten karangan, Pak Oni, tidak karangan, Pak, tapi ini kenyataan yang kita alami, Pak. Saya berbahagia hari ini bersama istri Mbak Anissa bisa berkunjung secara langsung. Saya terharu, betul-betul terharu, dan tentunya berbahagia karena bisa menyapa secara langsung sekaligus mendengarkan aspirasi, mendengarkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Dukuh Butuh ya, Desa Sidowarno. Semua ingin datang sore hari ini untuk silaturahim. Terima kasih sekali lagi. Oh ya, ini saya belum menyapa para pengrajin. Apa kabar? Ya, tepuk tangan juga untuk para pengrajin wayang ada di sini. Saya salut sekali dengan para pengrajin ini. Kenapa? Karena memang ini keterampilan yang luar biasa. Ini membutuhkan kesabaran dan juga ya kreativitas. Apalagi telaten. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya juga bisa terus memelihara, melestarikan, karena ini budaya bangsa yang hanya dimiliki Indonesia, betul? Semua kita coba dengarkan dan kita coba bantu carikan solusinya. Ya, bagaimanapun masyarakat kita ini sebetulnya sederhana. Harapannya adalah bisa kehidupannya lebih baik, sedikit. Tidak minta banyak-banyak biasanya. Tapi tadi yang disampaikan itu sangat masuk akal. Pertama saya mengomentari, meteor, mana penggemar meteor sini? Itu pemain voli itu? Mana coba, tinggi, berdiri. Mantap nggak Lavani? Ah, tepuk tangan untuk Lavani, alhamdulillah. Nah oleh karena itu saya mendorong, ini bagus sekali Pak One kalau kita bisa kembali hidupkan, paling tidak tadi harapannya ada semacam turnamen-turnamen kecil, meteor bisa kembali juga menjadi klub bola voli pembinaan, kira-kira begitu ya, yang punya prestasi juga gitu ya, tapi harus serius latihannya ya. Nah rata-rata sama keluhannya, modalnya terbatas, sehingga untuk beli bahan baku apalagi untuk punya stok barang susah, sehingga ketika ada yang mau beli barangnya nggak ada, harus nyari modalnya dulu, harus produksi dan seterusnya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Partai Demokrat saat ini itu di luar pemerintahan,
di luar pemerintahan, karena memang itulah posisi kami hari ini. Oleh karena itu kami mohon doanya, semoga nanti pemilu 2024 Demokrat bisa kembali ke pemerintah nasional. Nanti Mas Rinto saya sudah minta langsung hubungi Bu Lasmi untuk memberikan perhatian untuk perbaikan jalan di desa Sidowarno ini, ya. Gitu Mas Rinto ya. Mohon doanya semoga makin banyak lagi menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, ya, DPRD Kabupaten Kota. Makin banyak lagi sehingga kalau ada masalah, ada aspirasi, tinggal kita carikan solusinya bersama-sama. Kira-kira begitu ya. Apalagi tadi, ini jangan sampai menjadi desa yang terisolir dan terus menjadi desa miskin ekstrim. Ini tidak boleh. Harus kita perbaiki kondisi ini. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Walaupun susah, tapi saya masih melihat senyum-senyum cantik ibu-ibu semua ini. Ini masih menunjukkan semangatnya. Bapak-bapak juga tetap semangat ya, bapak-bapak ya. Anak-anak muda, apalagi anak-anak muda, harus lebih semangat lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ini kan lulusan Akademi Militer tahun 2000. Nama paguyubannya Parikesit. Nah. Cocok, cocok. Cocok, ya.